Teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Triadi Alamsyah Gunawan. Di video ini, saya akan mereview tugas UTS Mixed Media dari mata kuliah Budaya Rupa Indonesia. Ini adalah hasil karya Mixed Media saya yang mengusung konsep Buddha. Bagi teman-teman yang belum tahu Buddha itu apa, Buddha adalah makanan atau jajanan khas kota Gresik. Yang puda sendiri itu terbuat dari tepung beras. Biasanya puda memiliki 3 rasa, yaitu rasa coklat, rasa original, dan rasa pandan. Asal usul puda sendiri itu pada zaman dahulu puda itu dipakai atau dibawa ketika pedagang membawa bekal. Karena puda itu terkenal dengan makanan yang sangat awet atau tahan lama. Tidak hanya puda saja, di dalam mix media saya juga ada motif batik khas kota Gresik juga, yaitu bernama batik pitutur. Batik pitutur itu bermotif puda. Nah, ini saya beri 3 motif puda. Saya beri warna kuning kecoklatan. Di dalam mix media saya banyak sekali bahan atau komponen-komponen yang saya masukkan ke dalam mix media saya, seperti kulit buddha asli, koran yang saya bentuk daun, terus kancing, dan juga mutiara plastik. Saya memilih background warna hitam karena supaya pudaknya bisa terlihat dengan jelas. Dan ini adalah hasil karya saya. Dan selanjutnya, ini adalah video sinematik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga enjoy menontonnya dan sampai jumpa. Dah.